Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jelas ya suaranya? Jelas, mantap Ustaz, mantap. Kita mulai saja Ustaz Alhamdulillah. ya. Oh, boleh, boleh, boleh. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang mana sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan dan keimanan serta rahmatnya agar kita bisa berkumpul di pengajian malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada hari ini yaitu hari Ahad bertepatan pada tanggal 9 Zulhijjah sudah masuk hari Arafah ya. Semoga kita bisa bisa berpuasa insyaallah sunnah. 9 Zulhijjah 1442 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 18 Juli 2021. Insya Allah tema kita pada malam hari ini adalah mempelajari kitab hadis Bulughul Maram yang akan disampaikan oleh ya kita Ustaz Fawaz Mustafa. Baik, langsung saja tak lama kita ke acara selanjutnya yaitu pemaparan dari Al Ustaz Fawaz Mustafa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para asatidz, santriwan yang ikut dalam pengajian malam ini yang kami hormati. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini kita selalu melafazkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita yaitu bermacam-macam nikmat-Nya. Nikmat yang kita rasakan sampai malam hari ini adalah nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan sehingga pada malam hari ini kita dapat bermuajahah yaitu lewat Zoom dalam rangka pengajian atau tausiah mingguan yang diadakan oleh NRA Group. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya akan memberikan materi yaitu mengenai masalah babul wudhu'i yaitu di dalam kitab Bulughul Maram di halaman 18. Bagi bapak-bapak ibu yang membawa kitab, tolong dibuka kitabnya, kitab Bulughul Maramnya, dibuka halaman 18. Yang pertama adalah hadis yang pertama mengenai masalah babul wudu'i, mengenai masalah wudu. Tetapi di dalam hadis ini, yang pertama yang dijelaskan adalah sebelum memasuki ke materi wudhunya, yaitu mengenai masalah siwak yang hadis yang pertama ini. Sebagaimana lafaz hadis ini, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati
la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in laula an asyqa 'ala ummati. Jikalau tidak sulit atau tidak berat atas umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la amartuhum, maka aku wajibkan kepada mereka, kepada umatku, bisiwaki, dengan memakai siwak, memakai siwak ma'a kulli wudu'in, setiap mau berwudu. Nah, ini ada hubungannya antara wudu dengan si siwak. Karena siwak itu memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Bahkan di dalam beberapa hadis dijelaskan kelebihan memakai siwak ketika kita berwudu dan kelebihan memakai siwak ketika kita melaksanakan sholat. Oleh karena itulah bapak-bapak, ibu-ibu, kita melihat para-para ulama kita yang berada di Mekah, Mekahul Mukarramah maupun di Madinah Al-Munawwarah itu tidak pernah terlepas daripada siwak. Siwak yang dimaksud di sini adalah kayu arakin, disebut dengan kayu arak. Ada contohnya siwak itu yaitu kayu arak. Nah, itu setiap ulama sebelum melaksanakan ibadah salat atau sebelum melaksanakan wudu, para ulama kita mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu memakai siwak terlebih dahulu. Nah, setelah kamat dia pakai siwak terus baru melaksanakan ibadah salat. Atau sebelum berwudu memakai siwak baru dia mulai berwudu. Nah, keutamaan dan kelebihannya ini memakai siwak ketika mau berwudu itu banyak sekali disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, ya, laula an asyqa, jikalau tidak berat atas umatku, la amartuhum. Di sini kata-kata la amartuhum bukan artinya disunnahkan, tetapi perintah ini perintah ijabun, katanya. Perintah yang wajib. Wajib aku perintahkan kepada umatku untuk melaksanakan atau untuk mengerjakan siwak itu ketika ia berwudu. Nah, kalau dia tidak berat kepada umatku, kata Rasulullah SAW. Tapi karena ini dia berat atas umatnya, maka Rasulullah SAW itu memberikan hukum sunat kepada umatnya. Nah, di mana tempat-tempat hukumnya sunat untuk memakai siwak? Nah, disebutkan dalam penjelasan hadis kitab Bulughul Maram ini, yaitu istihbab siwaki indal wudu'i, disunatkan memakai siwak, memakai sugi ketika kita berwudu, wa indal salati, dan ketika kita melaksanakan salat, wa indal qiraati, dan ketika kita membaca Al-Quran, wa indal istiqadhi minan naumi, dan ketika kita bangun dari tidur, wa inda taghayyuril fami, ketika berubah bau mulut. Nah, ini tempat-tempat disunatkan memakai si siwak. Nah, jadi kalau kita melihat atau membaca hadis ini, kita kembali kepada fadilah. Apa keutamaannya memakai siwak ketika kita berwudu dan apa keutamaannya memakai siwak ketika kita melaksanakan ibadah salat. Nah, ini. Jadi yang pertama berdasarkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang disebutkan dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Nah, yang disebutkan dalam kitab At-Taqriratus Sadidah halaman 74, keutamaan memakai siwak ketika melaksanakan salat disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raka'atani bisiwakin, dua rakaat dengan kita memakai siwak, khairun min sab'ina raka'atan bighairi siwakin, itu lebih baik daripada 70 rakaat bighairi siwakin, dengan tanpa kita memakai siwak. Ini keutamaan menggunakan siwak sugi. Nah, jadi sebelum melaksanakan salat pakai suginya, pakai siwaknya. Nah, kelebihannya itu apa? Dua rakaat yang kita kerjakan
karena kita memakai siwak, itu lebih baik daripada 70 rakaat. Lebih baik daripada 70 rakaat yang tanpa menggunakan siwak. Nah, hadis yang kedua tentang kelebihan dan keutamaan siwak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlus salati bisiwaki ala salati bighairi siwakin 70 dhi'fan. Keutamaan mengerjakan salat dengan memakai siwak, ala salati atas salat bighairi siwakin, dengan tanpa menggunakan siwak, memakai siwak 70 dhi'fan, yaitu 70 pahalanya. Nah, itu rebutkan hadisnya yang tadi sudah saya bacakan, yaitu laula an asyqa ala ummati. Jikalau tidak sulit, tidak berat atas umatku, katanya, la amartuhum. Nah, di garis bawahi kata-kata la amartuhum. La amartuhum ini artinya aku perintahkan, kata Rasulullah SAW. Tapi di sini perintahnya ijabun la istihbabun. Perintahnya di sini maksudnya perintah yang wajib, bukan perintah yang disunahkan. Nah, ini jika tidak berat atas umatku. Tetapi Rasulullah SAW, dia mengetahui bahwa kalau saya wajibkan kepada umatku untuk memakai siwak setiap melaksanakan wudu atau setiap mengerjakan wudu atau mengerjakan sholat, akan berat atas umatku. Oleh karena itulah Rasulullah SAW itu tidak mewajibkan, tetapi menghukum sunnah oleh Rasulullah SAW. Sunnahnya kapan? Ketika berwudu dan ketika melaksanakan ibadah sholat. Ini hadis yang pertama. Dan keutamaan, kelebihan daripada siwak. Fawaidus siwaki, keutamaan daripada siwak itu banyak sekali. Itu yang disebutkan dalam kitab yang nama kitabnya At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Ini ada beberapa kelebihan, keutamaan memakai siwak ketika kita melaksanakan sholat atau ketika kita berwudu. Yang pertama adalah yuzidu fil fasahati, yaitu menambahkan kita kefasihan untuk membaca Al-Quran. Menambah kefasihan untuk membaca Al-Quran. Ini keutamanya pertama yang dijelaskan oleh ulama kita. Wal-akli, dan kelebihannya itu menambah daripada akal kita. Akal kita bertambah, IQ kita bertambah, kecerdasan kita akan bertambah. Wal hifzi, dan kuat hafalan kita. Kalau kita menghafal Al-Quran, menghafal hadis, insya Allah kuat hafalan kita, tidak akan kita lupakan apa yang telah kita hafalkan. Kalau kita istiqomah melaksanakan siwak ini. Ini kelebihannya. Kelebihannya selanjutnya itu wayahuddul basar. Yaitu wayahuddul basar, dan dia memberikan batas penglihatan. Artinya memberikan batas penglihatan untuk penglihatan yang maksiat. Itu yang dimaksud dengan wayahuddul basar. Wayusahilun naz'u, dan memudahkan untuk mencabut gigi kita ketika gigi kita dalam keadaan sakit. Ini memberikan kemudahan. Selanjutnya wayurhibul adu. Nah, ini wayurhibul adu, dan menakut-nakuti daripada musuh. Musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita, orang-orang luar Islam maupun orang Islam, dia memusuhi kita, insya Allah dia akan takut kepada kita, disebabkan karena kita memakai siwak ini. Wa yudha'iful ajr, dan menambahkan daripada pahala-pahala kita. Wa yubti'u syaiba, dan mengurangi daripada uban. Mengurangi daripada uban-uban yang ada di rambut kepala kita. Wa yutayyibur ra'ihatal fami, dan memberi wangi-wangian daripada bau-bau mulut kita. Wa yuzilul qalha. Nah, ini. Wa yuzilul karha, dan menghilangkan daripada karang gigi. Karang-karang yang ada di gigi kita itu akan dihilangkan, disebabkan karena kita sering memakai siwak.
wasupratal asnan, dan gigi-gigi yang kuning itu akan menjadi putih. Wa yashuddul lathata, dan menguatkan daripada gusi, gusi yang ada di gigi kita. Wa yurdi ar-rabbah, dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhibu sudaa, dan menghilangkan daripada sakit kepala. Nah, ini bagi orang yang sering sakit kepala, silakan amalkan siwak ini. Amalkan siwak ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika kita mau berwudu dan ketika kita mau melaksanakan salat, ketika kita tidur dan ketika kita bangun dari tidur, kita amalkan, insyaallah akan menghilangkan daripada sakit yang ada di kepala kita. Wa uruqar ra'si, dan menghilangkan daripada keringat yang ada di kepala kita. Nah, wa yusahihul ma'iddah, dan menguatkan daripada usus-usus kita. Ini kelebihan daripada memakai siwak. Subhanallah. Ini para ulama ini menjelaskan, dia mengambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Nah, yang kedua, hadis yang berikutnya, an humrana an anna Utsmana da'a bi wudu'in fa ghassala kaffayhi 3 marratin thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara thumma ghassala wajhahu 3 marratin thumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi 3 marratin thumma al-yusra mithla dhalika thumma masaha bi ra'sihi thumma ghassala rijlahu al-yumna ila al-ka'baini 3 marratin thumma al-yusra mithla dhalika thumma qala ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama tawaddaa nahwa wudu'i hadha. Hadis muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana cara wudu yang sempurna. Karena apabila wudu kita sudah sempurna, insya Allah salat kita bisa khusyuk dan salat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau wudu kita tidak sempurna cara membasuhnya, apalagi nanti basuhan yang fardu, yang diwajibkan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Nah, ini hadisnya. Ini ayat Al-Qur'an, disebutkan dalam Al-Qur'an yang wajib dibasuh ketika kita berwudu itu adalah ada 4 anggota. Anggota yang pertama itu adalah membasuh muka, yang kedua adalah membasuh kedua tangan, yang ketiga membasuh sebagian rambut kepala, yang keempat adalah membasuh kedua kaki. Nah, itu ada batas-batasnya, nanti akan dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW dan dijelaskan oleh para ulama kita. Tetapi kalau di hadis yang disebutkan adalah ada 6 wajibnya wudu atau rukun wudu. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan ada 4. Tambahannya di dalam hadis itu, yaitu an-niyatu. Yang kedua adalah tartib. Ini tambahan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An humrana, dari humrana, anna Utsmana, sesungguhnya Utsman radhiyallahu anhu da'a bi wudu'in. Utsmana da'a bi wudu'in. Dia meminta untuk yang dipakai berwudu. Nah, perlu diketahui bahwa di dalam kalimat wudu itu ada 2 barisnya, ada 2 kalimat. Ada 2 kalimat. Ada yang wawunya itu baris depan, ada yang baris atas. Itu berbeda maknanya. Jangan disamakan artinya, berbeda maknanya. Itu yang dijelaskan oleh ulama kita. Jadi apabila di dalam hadis itu mengatakan bahwa biwadu'in, bukan dia bilang biwudu'in. Kalau bilang biwadu'in itu berarti
air yang dipakai untuk berwudu. Kalau dia bilang biwuduin, berarti orang yang berwudu itu namanya wuduin. Nah, gitu. Tapi di sini, di dalam hadis yang kedua ini, dia baris atas wawunya dengan bacaan biwaduin. Anna Utsmana da'a, sesungguhnya Utsman radhiyallahu anhu da'a biwaduin. Dia meminta air untuk dipakai berwudu. Wadu itu artinya air yang dipakai untuk berwudu. Setelah dibawakan, setelah diambilkan, faghasala kafaihi. Yang pertama yang dibasuh itu adalah kafaihi, kedua telapak tangannya. Berapa kali? Thalatha marratin, yaitu tiga kali. Tsumma tamadmada, kemudian berkumur-kumur. Wastansyaqa, dan kemudian memasukkan air ke dalam hidung. Wastansara itu artinya adalah mengeluarkan air yang di dalam hidung. Ketika kita masukkan terus kita keluarkan. Ini kaifiat daripada Rasulullah SAW berwudu. Tsumma ghassala wajhahu thalatha marratin. Kemudian membasuh muka tiga kali, membasuh muka. Setelah kita membasuh muka tiga kali, tsumma ghassala yadahul yumna. Kemudian membasuh kedua tangan yang kanan ilal mirfaqi sampai ke siku-siku thalatha marratin, tiga kali, tsummal yusra mithla dzalika. Setelah kita membasuh tangan kita tiga kali, baru kita membasuh tangan kiri tiga kali. Tsumma masha bi ra'sihi, kemudian menyapu rambut kepala. Nah, di sini tempat perbedaan para ulama mengenai masalah membasuh atau menyapu rambut kepala. Ada perbedaan ulama. Nah, kita akan bahas perbedaan-perbedaan pendapat ulama itu. Yang pertama, menurut pendapat mazhab, yaitu jama'atu minasy Syafi'i. Yang pertama, daripada Imam Malik dan Imam Ahmad. Apa kata Imam Malik dan Imam Ahmad? Fadhhaba ila wujubit ta'mim. Kalau menurut mazhab Imam Ahmad dan Imam Malik, wajib membasuh rambut kepala itu seluruhnya. Nanti apa? Dapat surat apa? Kini dapat surat. Fi riwayatin inda waqtarahu jama'atun min Syafi'i. Dan menurut Imam Syafi'i, yaitu pendapatnya bi ba'dir ra'si, sebagian rambut kepala yang diusap hukum wudunya sah. Nah, di sinilah tempat perbedaan pendapat para ulama kita. Nah, ini semuanya ini perbedaan pendapat ini berdasarkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengusap rambut kepala, tsumma ghassala rijlahul yumna. Kemudian membasuh kaki yang kanan ilal ka'baini sampai mata kaki thalatha marratin, tiga kali. Tsummal yusra, kemudian membasuh kaki yang kiri thalatha marratin, tiga kali juga dibasuh. Mithla dzalika, sama juga demikian juga cara mengerjakannya. Tsumma qala, kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raaitu Rasulullah, kemudian berkata Utsmana dan Humrana, raaitu Rasulullah sallallahu, saya melihat Rasulullah sallallahu tawaddoa nahwa wudhu'i hadza. Rasulullah sallallahu itu berwudu seperti wudunya ini. Jadi mengikuti Rasulullah sallallahu itu insyaallah maka wudu kita menjadi wudu kita yang sempurna, dan insyaallah salat kita juga akan menjadi sempurna. Nah, banyak orang kadang-kadang sholatnya tidak bisa khusyuk. Disebabkan karena apa? Karena wudunya yang tidak sempurna. Bahkan apabila ada yang tidak terkena dengan basuhan yang wajib-wajib itu, maka wudunya tidak sah. Kalau udah wudunya hukumnya tidak sah, sholatnya juga hukumnya tidak sah. Allahu Akbar. Hadis yang berikutnya, yang ketiga. An Aliin radhiyallahu anhu. Dari Aliin, semoga Allah meridainya, fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam.
pada sifatnya wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata, wa masaha bi ra'sihi wahidatan, akhrajahu Abu Dawud. Katanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pada sifat wudunya Rasulullah SAW, pada cara kaifiat Rasulullah SAW berwudu, ketika Rasulullah SAW itu membasuh rambut kepalanya itu, dia membasuh cukup dengan satu kali, bukan dengan tiga kali. Kalau yang lainnya dibasuh oleh Rasulullah SAW itu dengan tiga kali, tiga kali, tiga kali. Cuman hanya pada waktu membasuh rambut kepala hanya satu kali yang diusap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, akhrajahu Abu Dawud. Nah, ini kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam hadisnya. Apa kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi, pada sifat-sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala, dia berkata, wa masaha bi ra'sihi wahidatan, Rasulullah SAW itu dia membasuh atau menyapu rambut kepalanya itu cukup dengan satu kali usapan, bukan dua kali yang dibasuh oleh Rasulullah SAW. Ini menurut Sayyidina Ali berdasarkan daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam hadis yang sempurna hadisnya, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, nahwa wudu'i, seperti wudu'ku, kata Rasulullah SAW, hada, seperti wudu'ku ini, thumma sholat raka'ataini, kemudian dia mengerjakan sholat dua rakaat, lam yuhadithu fihima nafsuhu, dia tidak berhadas daripada keduanya, nafsuhu, dirinya sendiri, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Kelebihannya itu adalah diampuni dosanya yang sudah lewat dan yang akan datang. Nah, ini hadis ini disebut dengan hadis, yaitu hadis bukan hadis sahih, tetapi disebut dengan hadis hasan, tetapi bukan hadis dhaif. Nah, ini beberapa hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, yaitu Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dan Abi Hurairah. Ini berdasarkan ada sebagian hadisnya hadis Bukhari muttafaqun alaih, dan ada sebagian disebut dengan hadis hasan. Insyaallah kalau hadis hasan itu dalam mustalahul hadis itu kedudukannya di bawahnya hadis sahih, bukan dikatakan hadis dhaif. Bisa dipakai untuk berhujjah kalau hadis hasan. Kecuali kalau hadis dhaif baru tidak bisa dipakai untuk berhujjah. Tetapi bisa dipakai untuk lifadailul a'mal. Allahu akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah penjelasan mengenai masalah wudu dan mengenai masalah fadilah daripada memakai siwak. Memakai siwak ketika kita berwudu, dan memakai siwak ketika kita melaksanakan sholat, dan memakai siwak ketika kita membaca Al-Quran, memakai siwak ketika kita bangun dari tidur, dan ketika berubah bau mulut kita. Ini sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa akkadan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini disebutkan dalam kitabnya, dan disunnahkan, telah mesunnahkan Rasulullah Sallam. Disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana sunnah memakai siwak itu ketika kita melaksanakan wudu, dan ketika kita melaksanakan sholat, dan ketika kita membaca Al-Quran, dan ketika bangun dari tidur, dan ketika berubah bau mulut kita. Insyaallah kalau kita sudah mengamalkan amalan-amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan faedah-faedah sebagaimana faedah yang telah disebutkan tadi oleh ulama kita, yaitu hanya ada beberapa faedah. Nah, insyaallah kalau kita amalkan, kita mendapatkan ajrun azimun, mendapatkan pahala yang banyak, pahala yang besar,
karena kita menjalankan mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kita akan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita mencintai sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kalau kita tidak melaksanakan sunnahnya Rasulullah Sallam, apalagi kita tidak mencintai sunnahnya Rasulullah Sallam, Rasulullah Sallam akan menjauhi daripada kita. Kalau kita cinta kepada Rasulullah Sallam, cinta kepada sunnahnya Rasulullah Sallam, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallam, insya Allah nanti kita akan diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya sekedar ini yang bisa saya sampaikan mengenai masalah wudu dan mengenai masalah siwak, yaitu memaki siwak atau memaki sugi. Insyaallah nanti kita akan berikan waktu untuk tanya jawab. Mungkin hanya sekedar ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Satfawas atas pemaparan yang disampaikan. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, lanjut ke sesi tanya-jawab. Sudah ada beberapa yang masuk. Sebelumnya, dipersilakan kepada para jamaah yang ingin bertanya, bisa chat atau langsung bertanya kepada Ustaz. Sudah ada masuknya Pak Kiai ini. Dari... Ya, silakan. Silakan. Dari Pak Haji Karmanto. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, tadi dijelaskan bahwa memakai siwak sebelum berwudu hukumnya sunnah dan fadilahnya banyak sekali. Yang ingin kami tanyakan adalah satu, bagaimana cara memakai siwak yang benar? Dua, apakah dengan memakai siwak ini sudah bisa menggantikan sikat gigi? Satu lagi pertanyaan. Kami pernah melihat orang sebelum takbiratul ihram dalam sholat juga menggunakan siwak. Apakah itu juga disunahkan? Terima kasih. Jadi ada tiga nih Pak Kiai. Silakan. Ya. Jadi yang pertama, bagaimana cara kita memakai siwak yang benar? Nah, ada dua cara untuk memakai siwak itu. Ini kan termasuk, ini salah satu siwak ini. Ini siwak. Termasuk ini kayu arok namanya ini. Ini sebenarnya harganya lebih murah daripada sikat gigi. Dan untuk dipakai ini sebenarnya lama sekali kita bisa pakai yang satu ini. Bisa kita pakai sampai 3 bulan bisa dipakai. Nah ini harganya paling 5.000 atau 10.000 maksimal harganya ini. Kalau di Mekah 1 rial harganya. Nah ini kita pakai, jadi setiap kita mau melaksanakan sholat kita bawa. Kita bawa setiap melaksanakan sholat. Nah, cara memakai yang benar itu kita mulai dari yang kanan ke kiri. Nah, ini pendapat yang pertama. Nah, ada lagi pendapat yang kedua, ke atas dia. Dari kanan ke atas terus ke kiri. Nah, ini. Jadi, dua-dua pendapat ini boleh kita pakai. Nah, jadi boleh kita, dari kanan ke kiri, terus ke kanan, atau ke atas. Sambil kita jalankan ke kiri, tetap mulai kita dari kanan, karena disunatkan itu yaitu abda'u bil yamin. Disunatkan oleh Rasulullah SAW itu kalau kita memulai sesuatu itu mulailah dengan yang kanan. Nah, yang kedua pertanyaannya, apakah termasuk disunatkan ketika qomat memakai siwak? Nah, jadi kebanyakan jamaah yang ada di Mekah maupun di Madinah, ketika qomat dia memakai siwaknya, bukan sebelum qomat. Nah ini, dia ketika qomat. Tapi jangan sudah mulai orang sholat baru memakai, nanti bisa telat untuk sholat berjamahnya. Jadi ketika qomat sudah mulai kita pakai siwak. Ini mendapatkan juga pahala sunnah Rasulullah SAW. Nah, ada sebagian juga sebelum, dilanjutkan lagi dengan setelahnya. Ketika melaksanakan sholat sunat juga dia memakai siwak supaya tetap mendapatkan pahala memakai siwak. Nah, apakah siwak itu berbeda dengan sikat gigi? Itu berbeda, itu enggak sama. Siwak dengan sikat gigi berbeda. Yang disebutkan dalam hadis itu adalah siwakun. Nah, dijelaskan oleh para ulama kita, ya dimaksud dengan siwak itu adalah
kayu arakin. Nah itu, aka arakin, kayu arak namanya. Seperti ini namanya siwak, ini kayu arak. Nah, jadi enggak bisa kita samakan antara siwak dengan sikat gigi, itu berbeda. Nah, kalau kita memakai sikat gigi, berarti tidak mendapatkan fadilah, keutamaan yang disebutkan oleh ulama yang tadi itu, banyak sekali keutamaannya. Itu tidak termasuk. Yang termasuk itu adalah si siwak. Oleh karena itulah kita lihat di Makkah maupun di Madinah, ketika kita melaksanakan ibadah umrah maupun ibadah haji, orang yang paham mengenai masalah siwak ini, dia mengetahui keutamaannya, dia tidak luput daripada membawa siwak. Enggak pernah lupa membawa siwak. Setiap dia pergi menuju ke masjid, mesti dia ada siwak di kantongnya. Nah, setelah kamat, mau kamat, baru dia keluarin dan memakai siwak. Supaya dia tetap mendapatkan pahala sunnahnya Rasulullah SAW. Bahkan sunnahnya ini, wa'akkada, sangat disunnahkan, kata Rasulullah SAW, memakai siwak itu. Bukan masalah hanya perkara sunnah, sunnah biasa, ini wa'akkada. Bahkan Rasulullah SAW di hadis yang pertama, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin. Jika tidak berat atas umatku, kata Rasulullah SAW, niscaya saya wajibkan. La amartuhum ini diartikan dengan wajib, saya akan wajibkan, bukan disunahkan. Kalau dia tidak berat atas umatku, kata Rasulullah SAW, saya akan wajibkan untuk memakai siwak setiap berwudu dan setiap melaksanakan ibadah sholat. Wallahu a'lamu bissawab. Terima kasih. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi Pak Kiai, satu ya, lagi sama pertanyaan. Dari namanya enggak ada nih, cuma namanya Galaxy S7. Saya tahu nih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan tentang wudu. Kalau kita berwudu lebih 3 kali, khususnya yang wudu wajib karena lupa, apakah itu termasuk membatalkan wudu? Maksudnya ya, gimana? Kalau kita berwudu yang wudu wajib. Kalau kita berwudu lebih dari 3 kali, khususnya yang berwudu wajib karena lupa. Mungkin sering kali berwudu lupa, wudu lagi gitu Pak Kiai. Apakah termasuk bisa membatalkan wudu? Silakan Pak Kiai. Oh ya, apakah itu termasuk membatalkan wudu gitu? Wudu berulang kali gitu? Iya, mungkin Pak Kiai. Oh iya. Jadi wudu udah selesai wudunya, wudu lagi gitu ya? Iya, karena itu masih pertanyaannya. Iya, mungkin karena lupa jadi dia wudu lagi. Mungkin pertanyaannya begini Pak Dirgam. Mungkin basuhannya itu lebih daripada 3 kali mungkin pertanyaannya. Atau saya jawab dua-duanya aja ya. Yang pertama, jadi kalau berulang-ulang wudu, berulang-ulang wudu itu hukumnya adalah sunnah kita berulang-ulang wudu. Jadi sekalipun kita belum batal wudu kita wudu lagi, itu hukumnya sunnah. Itu lebih baik, itu lebih bagus. Nah itu, apalagi kita batal. Nah itu. Jadi para sahabat kita, pada sahabat Rasulullah SAW, dan Nabi Rasulullah SAW juga tidak pernah namanya batal wudunya. Sama sekali enggak pernah. Begitu batal langsung wudu. Begitu batal wudu. Nah, jadi enggak pernah batal wudunya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW itu menganjurkan kepada kita tajdidul wudu, mengulang-ulangi wudu, apalagi dalam situasi kita lupa. Ketika kita lupa apakah saya sudah wudu atau belum, lebih baik berwudu seterusnya. Nah, dan apabila kita membasuh anggota yang wajib itu melebihi daripada 3 kali. Nah, melebihi daripada 3 kali basuhan. Nah, jadi kalau melebihi daripada 3 kali basuhan, berarti hukumnya adalah makruh, tidak disunnahkan. Yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW itu adalah 3 kali basuhan. 3 kali basuhan selain daripada membasuh rambut kepala. Kalau rambut kepala, kata dalam hadis Sayyidina Ali tadi, yaitu cukup 1 kali basuhan kalau membasuh rambut kepala. Kalau selain itu 3 kali kita basuh. Kalau lebihnya itu dihukum makruh. Oleh karena itulah sebelum kita berwudu, sebelum berwudu itu harus kita awali kita dengan membaca
Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi berwudunya itu sebaiknya berwudunya di khusus tempat berwudu. Kalau kita berwudu di dalam toilet yang ada toiletnya tempat buang air besar, disitulah kadang-kadang kita terjadi was-was. Banyak ragunya, banyak syaknya, keraguannya di situ. Apakah sudah dibasuh atau belum? Makanya dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu, kalau kita mau berwudu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW itu, di tempatnya khusus tempat untuk berwudu. Nah, disitulah kita diperbolehkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan disunahkan ketika kita mau berwudu untuk menghilangkan daripada was-was, untuk menghilangkan daripada syak, keraguan dalam basuhan-basuhan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Kasih Pak Kiai. Ada pertanyaan masuk lagi dari Instagram dari Ibu Ferry. Apa hukum wanita yang menggunakan make up waterproof? Apakah wudunya sah Pak Kiai? Jadi make upnya mungkin yang anti air gitu. Apakah kalau dia berwudu itu harus dibersihkan dulu atau jadi make up sudah bisa? Yang tidak bisa masuk air ke kulitnya ya? Iya, kalau waterproof kayaknya sih begitu Pak Kiai, yang ya tidak. Ya. Ada ini airnya. Jadi setiap apapun bentuknya, benda-benda yang menghalangi masuknya air ke dalam kulit, kulit untuk wudu anggota yang wajib dibasuh, maka hukum wudu kita tidak sah. Nah, nah. Yang mana yang wajib dibasuh, anggota yang wajib dibasuh itu ada empat yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu membasuh muka, membasuh kedua tangan dan rambut kepala, dan membasuh kedua kaki. Ini wajib kena dengan air. Tapi kalau ada yang menghalangi daripada masuknya air ke kulit wajah kita itu, maka hukum wudu kita tidak sah. Oleh karena itulah, sebelum kita mulai berwudu, apa saja yang menghalangi daripada masuknya air ke kulit kita, ke basuhan-basuhan yang wajib, kita bersihin dulu sebelum kita mulai berwudu. Jangankan berwudu, besar pun, mandi junub pun, kalau ada yang menghalangi air masuk ke dalam kulit kita, maka hukum mandi kita tidak sah. Oleh karena itulah anjuran Rasulullah SAW itu, ketika kita belum untuk mandi besar, kita bersihkan dulu kotor-kotorannya, baru kita mulai berniat untuk mandi besar. Sama halnya juga dengan berwudu. Jadi bukan hanya make up aja, apapun yang menghalangi masuknya atau terkenanya anggota wudu kita, kulit kita, maka dihukum wudu kita. Tetapi yang wajib, bukan yang sunnah. Kalau yang sunnah itu enggak apa-apa. Kalau yang sunnah sekalipun tidak kena dengan air, kan itu hukumnya sunnah, bukan dihukum wajib. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi Pak Dirgan? Iya. Ada satu lagi dari Facebook tentang silakan. Kalau sudah berwudu Pak Kiai, ternyata gusinya berdarah. Ya. Apakah wudunya batal? Ya. Ketika berwudu terus gusinya itu berdarah, apakah ya, wudunya batal? Iya. Jadi ketika kita berwudu, mungkin terlalu keras ya untuk berkumur-kumur saja, atau terlalu banyak air yang masuk, berkumur-kumur gusinya sampai keluar ya, dan tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Gimana kan? Ini? Ada pas baru ya Pak Dirgam. Jadi tidak batal wudunya ya. Keluar tidak batal wudunya. Wallahu'alam besar. Baru masuk. Terima kasih. Ada pertanyaan masuk dari Tuhu Trisno Balikpapan. Assalamualaikum. Balikpapan ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika misalnya anggota tubuh kita, tangan atau kaki sakit dan tidak boleh kena air karena diperban dan lain-lain, bagaimana cara wudu dengan keadaan tersebut? Silakan. Alhamdulillah. Jadi ketika anggota wudu kita sakit, menurut keterangan dokter itu tidak boleh dikenai dengan air. Nah, saya ingatkan lagi, jadi sebelum diperban anggota yang sakit itu, terlebih dahulu kita berwudu dulu, kita berwudu sebelum diperban.
kita beruduk dulu sebelum diperban oleh dokter, uduk dulu, setelah uduk baru dikasih perban. Nah, kalau sudah kita beruduk diperban, nah terus ketika kita beruduk, mana yang sehat aja yang kita basuh dengan air. Nah, yang tidak kena dengan air itu karena menurut dokter itu tidak boleh dikenai dengan air, kita menggunakan tayamum. Nah, tetapi kalau sebelum kita berwudu langsung kita perban, nah ini menurut hukum fikih wajaban naz'u katanya. Wajib kita buka perban itu, kita wudu lagi baru diperban lagi. Nah, apabila kita tidak mencabutnya fahuwa athimun, maka hukumnya adalah berdosa. Tetapi bagi orang yang tidak tahu hukum, tidak afallahu an salam, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini wallahu a'lamu bissawab. Baik, terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Ada bertanya lagi dari Pak Haji Karmanto. Ya, silakan. Ya. Bagi yang tangannya atau kakinya terdapat tato, apakah harus dibersihkan atau dihilangkan atau tidak perlu dihilangkan, tapi apakah wudunya sah gitu? Nah, kalau yang sekarang tergantung apakah tatonya itu menghalangi daripada kenaknya daripada anggota wudu kita. Kalau dia menghalangi daripada kenaknya anggota yang wajib dibasuh dalam berwudu itu, maka tetap hukum wudu kita tidak sah. Tetapi kalau tatonya tidak menghalangi daripada kenanya air ke anggota yang wajib dibasuh, itu tidak apa-apa. Itu sah hukum wudunya. Sama halnya dengan benda-benda yang menghalangi daripada kenanya air ke anggota wudu kita, itu sama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari Instagram, ada Pak Kiai. Ada Pak Kiai. Ya, silakan. Silakan. Jadi ya ada di ini sering wudu setelah mandi. Terus langsung pakai handuk, apakah hukumnya Pak Kiai? Kalau wudu pakai handuk selainnya. Pakai handuk ya. Oh, iya. Jadi wudu pakai handuk, yang penting menutupi daripada aurat kita. Itu. Nah, yang penting menutupi daripada aurat kita. Kalau kita berwudu yang sampai kelihatan aurat atau tidak memakai celana dan sebagainya, maka itu hukum wudunya tidak sah karena kelihatan aurat. Nah, itu sebaiknya kita berwudu itu harus kita menutupi daripada aurat kita. Dan berwudunya itu harus di tempat yang tertutup bagi orang, bagi perempuan atau bagi ibu-ibu, supaya tidak kelihatan dia punya aurat ketika dia membuka daripada rambut, daripada kepalanya. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, terima kasih Pak Kiai. Belum ada pertanyaan lagi. Silakan Bapak Ibu para peserta pengajian yang ingin bertanya. Silakan, tafadhol. Ya, jadi Pak Dirgam, ya, karena nggak ada pertanyaan, mungkin ada saya mau tambahkan sedikit mengenai masalah untuk hari besok, yaitu besok itu termasuk hari Arafah. Yaum Arafah. Jadi besok itu sebaiknya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, sebaiknya kita melaksanakan yaitu puasa hari Arafah. Karena kelebihan dan keutamaannya luar biasa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keutamaan kita melaksanakan puasa satu hari yaitu yang disebut dengan Yaum Arafah, yaitu pada hari Arafah. Ketika orang berukuf melaksanakan ibadah haji, kita di luar daripada orang melaksanakan ibadah haji disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk melaksanakan puasa Arafah yang disebut dengan puasa hari Arafah. Apa keutamaannya yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu keutamanya akan diampuni dosa kita satu tahun yang sudah lewat dan yang akan datang.
Tapi perlu dipahami yang hadis yang mengatakan bahwa yukafiru asana al-madiyah, diampuni satu tahun yang akan datang. Artinya bukan dosanya yang diampuni satu tahun yang akan datang. Kalau diampuni dosa yang satu tahun yang akan datang, otomatis akan memberikan peluang untuk orang mau berbuat maksiat karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang maksud dengan yukafiru asanah al-madiyah, diampuni tahun yang akan datang, satu tahun yang akan datang, itu artinya akan dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat maksiat. Itu yang maksud dengan asanah al-atiyah al-madiyah. Nah itu. Jadi kalau andainya ada orang melaksanakan puasa, puasa hari Arafah, tetapi dia setelah puasanya itu tetap dia berbuat maksiat, berarti puasanya itu belum sempurna. Puasanya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena hanya puasanya itu puasa menahan daripada makan, menahan daripada lapar. Oleh karena itulah sebelum kita melaksanakan puasa hari Arafah ini harus kita banyak-banyak bertanya kepada orang yang ahli dalam masalah agama, gimana caranya supaya puasa kita bisa sempurna. Yang pertama itu adalah niatkan lillahi ta'ala. Niat kita ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita sudah melaksanakan puasa itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga karena perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita melaksanakan sebagaimana dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan oleh para sahabat Rasulullah SAW, insya Allah akan dikabul, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan terhindar daripada maksiat satu tahun yang akan datang. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, terima kasih Pak Kiai. Sudah ada masuk lagi Pak Kiai pertanyaan yang Yang pertama dari Instagram atas nama Evita Rai. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara berwudu bagi wanita jika sedang antri di raudhah? Mungkin apakah boleh dengan air mineral yang kita bawa? Terima kasih. Bagus. Ini luar biasa ini pertanyaan ini. Berarti ini ibu siapa namanya itu sering umroh kayaknya atau pernah haji. Nah, karena situasi dan kondisi kita berada di raudhah itu luar biasa. Itu termasuk waktu emas. Kalau kita tinggalkan, kita keluar terus kita ngambil air wudu, repot, susah lagi untuk masuk ke raudhah. Nah, itu. Oleh karena itulah, jadi bagaimana cara kita berwudu ketika kita berada di raudhah? Nah, supaya kita tidak keluar dari tempat itu, jadi kita berwudunya menggunakan air. Air yang ada di situ, air zam-zam atau air yang kita bawa, apakah kita menggunakan gelas atau gimana. Nah, itu kita pakai untuk berwudu. Berwudu sekedarnya cukup satu kali basuhan, jangan sampai tiga kali. Kalau tiga kali basuhan semuanya, membasuh muka tiga kali, membasuh kaki, tangan tiga kali, berkumur-kumur, istinsyak, masukkan air ke dalam hidung dan telinga, yang sunah-sunah semuanya kita kerjakan, otomatis bisa banjir nanti di situ, di raudhahnya, akan becek. Nah, cara kaifiatnya wudunya dalam kondisi dan situasi seperti itu, jadi cukup kita membasuh yang wajib-wajibnya aja. Salah satu contohnya misalnya kita basuh, cukup membasuh muka aja satu kali tapi rata semuanya karena kita wajah kita. Terus membasuh kedua tangan kita satu kali, rata semuanya dengan basuhannya satu kali. Nah, sama dengan tangan kiri dengan rambut kepala, cukup tiga helai rambut cukup. Kita mengambil mazhab Imam Syafi'i. Nah, kalau kita mengambil mazhab Imam Maliki dan imamnya lain, itu harus seluruh rambut kepala yang kena diusap. Nah, terus membasuh kaki. Yang penting rata semuanya kena dengan air. Cukup dengan basuhan satu kali. Yang kaki kanan satu kali, kaki kiri yang satu kali. Insya Allah tidak terhambur airnya dan tidak menjadi becek di situ. Dan tidak, bahkan tidak banjir. Nah, itu. Kalau seperti itu cara kita berwudu. Nah, cara wudu seperti itu, karena dalam situasi dan kondisi kita berada di dalam roda, tidak ada masalah kita tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya. Nah, itu. Tidak ada masalah. Kita mengambil hukum sahnya wudu kita. Kalau seperti itu, hukum wudu kita sah.
tetapi tidak mendapatkan sunnah-sunnahnya. Kalau kita mau ngambil sunnah-sunnahnya, otomatis nanti kita bisa dimarahi sama petugasnya yang ada di raudhah itu. Akan airnya kan banjir nanti, disuruh, bahkan kita diusir, disuruh keluar. Berarti kita rugi, dua kerugian kita, mana wudu kita belum sempurna, terus lagi di raudhah juga kita belum sempurna, enggak terlalu lama kita berada di raudhah. Nah, supaya dua-duanya sempurna, nah seperti itulah cara kita berwudu. Insya Allah, wudu kita hukumnya sah dan kita berada di raudhah itu lumayan lama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Pak Dirgam. Ada lagi, silakan. Iya, ada Pak Ustadz. Tunggu sebentar. Ya. Baik, Pak Ustadz. Ada banyak masuk lagi pertanyaan, Pak Ustadz. Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di Facebook dan yang di Zoom, adalah pertanyaan tadi via telepon. Kalau masalah tadi ya, lanjutan ya. Masalah raudhah nih Pak Ustadz. Nah, ini kondisinya dia sudah di pojokan Pak Kiai gitu, di pojokan yang harus kalau kita kan untuk mencari air sangat susah. Apakah boleh tayamum Pak Kiai? Pastikan kalau perempuan ini masalah sama perempuan juga. Sedangkan kalau emang itu di situ tidak ada air, adanya agak jauh gitu, kalau misalkan dia pasti keluar kan ngantri lagi tuh Pak Kiai. Apakah boleh tanya Pak Kiai? Ya. Terima kasih. Nah, jadi bolehnya kita bertayamum itu, syarat tayamum itu diperbolehkan pertama adamul ma, ketiadaan air. Yang kedua karena maradin, disebabkan karena sakit. Mencari air, batas mencari air itu sampai bisa kita melihat orang, itu batas kita mencari air. Nah, itu kita lihat teman kita ada berdiri di situ, itu kita tahu bahwa itu teman kita, itu batas daripada mencari air. Nah, kalau lewat daripada itu, berarti bolehlah kita bertayamum. Nah, tapi kalau misalnya karena kondisi dan situasinya, misalnya kalau kita mencari air, nanti waktu akan habis, waktu sholat akan habis, bolehlah kita bertayamum. Tapi ketika kita bertayamum, sebelum kita melaksanakan sholat, datang air. Nah, wajib kita menggunakan air itu. Kita berwudu untuk melaksanakan sholat. Tidak boleh kita melaksanakan sholat dengan tayamum, karena sebelum kita sholat sudah ada air. Tapi kalau setelah kita melaksanakan sholat, baru ada air, sudah hukum sholat kita sah dengan kita menggunakan tayamum. Nah, kenapa seperti itu? Ada syarat-syaratnya untuk melaksanakan tayamum itu, karena tayamum itu termasuk badalun anil wudu'i. Tayamum itu adalah gantian daripada wudu. Nah, kalau tidak dipenuhi syaratnya, maka tidak boleh kita tayamum. Yang pertama karena ketiadaan air, yang kedua karena sakit, tidak diperbolehkan menggunakan air oleh dokter. Kalau kita menggunakan air, maka penyakit kita semakin berat. Oleh karena itulah boleh kita bertayamum. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Haji Edi. Pertanyaan lanjutan yang tadi ya, mengenai wudu lebih dari 3 kali. Kalau misalkan lebih dari 3 kali kan makruh Pak Kiai. Agar sempurna, apakah ya, lebih baik kita mengulang lagi wudu dari awal agar dapat pahala yang sempurna? Begitu. Bagaimana Pak Kiai? Kalau sudah kita berwudu sampai sempurna sebagaimana basuhan-basuhan yang diwajibkan maupun yang disunahkan, jadi setelah selesai kita berwudu, mau berwudu lagi, itu namanya tajdidul wudu'i. Artinya memperbaharui wudu atau mengulangi wudu, itu hukumnya adalah sunnah, bukan dihukum wajib. Bukan dihukum wajib. Hukumnya adalah sunnah tajdidul wudu, untuk mengulangi wudu atau memperbaharui wudu kita. Itu hukumnya sunat Pak Diram. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya melalui Facebook.
dari Ibu Riana Sulardi Putri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah boleh berwudu di air yang di dalam bak mandi, di mana air tersebut dipergunakan juga untuk mandi? Terima kasih. Apakah boleh kita berwudu yang ada di dalam bak mandi? Iya, bak mandi yang dipakai juga buat mandi itu. Ya. Nah, jadi boleh kita menggunakan berwudu yang ada di dalam bak mandi dengan beberapa syarat. Nah, jadi syaratnya air yang ada di dalam bak mandi itu dia tidak musta'mal. Tidak musta'mal, ini syaratnya. Yang kedua, airnya kurang daripada 2 kullah, tidak kurang daripada 2 kullah. Kalau airnya yang kurang daripada 2 kullah, itu bekas orang dipakai mandi atau bekas orang pakai berwudu, maka hukum airnya itu adalah musta'mal. Hukumnya musta'mal. Musta'mal itu tidak boleh digunakan untuk berwudu. Nah, ya, ini syaratnya kalau dia kurang daripada 2 kullah. Nah, yang dimaksud dengan ukuran 2 kullah itu, kalau menurut ulama terdahulu, khamsu mi'ati ritlin bagdadiyin, yaitu 500 liter ukuran ulama Baghdad. Karena kalau zaman dulu berbeda-beda ukurannya. Oleh karena itu alhamdulillah kita bersyukur dengan ulama-ulama kita yang sekarang itu dia memberikan satu persepsi, satu pendapat tentang ukuran itu. Di seluruh dunia satu pendapatnya. Ukuran daripada 2 kullah itu yaitu kalau menggunakan literan berjumlah 216 liter ukuran 2 kullah. Nah, kalau perbedaan antara air yang ukuran 2 kullah dengan yang kurang daripada 2 kullah, kalau yang 2 kullah itu tidak ada air musta'mal. Sekalipun kita wudu di dalam bak itu, kita basuh muka, basuh tangan, jatuh bekas basuhan wudu kita di situ, itu tidak ada musta'mal karena airnya lebih daripada 2 kullah. Nah, kalau kurang daripada 2 kullah, apabila jatuh bekas basuhan yang wajib, maka hukumnya air itu musta'mal. Nah, ini tepat perbedaannya dengan air yang ukuran 2 kullah. Nah, kalau baknya itu ukuran 2 kullah, itu tidak apa-apa. Boleh mau dipakai untuk berulang kali untuk berwudu karena lebih daripada 2 kullah. Syaratnya dia dihukum air mutanajis apabila dia berubah. Berubah salah satu daripada 3 sifatnya. Yang pertama, berubah warnanya atau berubah rasanya dan berubah daripada launuhu wa syi'ru dan rasanya dan berubah daripada rihuhu baunya. Nah, ini ada 3. Kalau salah satunya yang berubah sekalipun itu air itu 2 kullah, maka hukum air itu mutanajis kalau dijatuhi oleh benda najis. Tapi kalau dia tidak berubah salah satu 3 sifatnya itu, maka hukum air itu suci dan bisa menyucikan, bisa kita pakai untuk berwudu sekalipun jelas di situ ada kotoran atau ada najis. Nah, inilah perbedaan daripada air yang 2 kullah dengan air yang kurang daripada 2 kullah. Oleh karena itulah, Bapak-bapak, Ibu, cara kita berwudu ketika kita berwudu di dalam bak air. Kalau bak itu kurang daripada ukuran 216 liter, kalau ukuran sentimeter 60 cm kurang ukurannya. Cara kita berwudu, kita mengambil air, kalau tidak ada cebokan, kita menggunakan kedua tangan kita, telapak tangan kita ambil air. Kita niatkan ini tangan kita menjadi cebokan. Kita niatkan untuk menjadi cebok, kita ambil basuh muka kita, jangan di situ, di tempat bak itu kita membasuh muka. Di luar daripada bak air itu. Supaya tidak jatuh bekas daripada basuhan yang wajib.
jangan sampai jatuh bekas basuhan yang wajib. Apabila jatuh bekas basuhan yang wajib, wajibnya wudu itu, maka hukum air itu mustakmal. Oleh karena itulah, sebaiknya kita berwudu itu di tempat yang mengalir. Kalau memang ada tempat mengalir seperti keran air dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada, kita harus memakai kaifiat sesuai dengan ilmu fikihnya atau sesuai dengan apa yang diamalkan oleh para ulama kita. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Ustaz. Ada pertanyaan lanjutan dari Pak ya, silakan. Haji Satria. Assalamualaikum Pak Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan sholat. Kondisi pulang kerja, terutama sholat maghrib itu kan sangat padat. Saya sering telat melaksanakan karena macet yang sangat parah di perjalanan dan di perjalanan pun agak sulit mencari masjid. Kadang saya sampai rumah sudah memasuki waktu isya. Apakah diperbolehkan untuk menjambak sholat? Terima kasih, Pak Ustaz. Jadi syarat untuk menjambak sholat itu ada syaratnya. Syaratnya itu harus musafatul qasar. Ukuran orang boleh menjamak sholat itu adalah dengan ukuran, yaitu kalau kita pakai kilometer, 83 kilometer. Kalau yang dekat-dekat nggak boleh kita menjamak sholat. Nggak boleh. Syaratnya itu harus, yaitu 83 kilometer. Kalau sudah 83 km boleh kita menjamak sholat. Tapi kalau kurang daripada ukuran itu tidak boleh kita menjamak sholat. Nah, sekarang bagaimana cara kita melaksanakan sholat? Karena di situ mungkin jarang kita menemukan masjid dan sebagainya. Lain halnya kalau di Lombok banyak masjid, jarak-jarak beberapa meter ada masjid kalau di Lombok. Kita tinggal minggir masuk ke masjid. Kiri kanan ada masjid. Nah, kalau di tempat yang jarang masjid, nah, kita boleh melaksanakan sholat itu di atas kendaraan. Nah, kalau tidak ada air, kita tayamum. Kita tayamum kalau tidak ada air. Kalau ada air, kita menggunakan air untuk wudunya. Nah, kalau andainya tidak ada tempat kita minggir atau parkir di pinggir, cara kita melaksanakan sholat di atas kendaraan. Di atas kendaraan kita sholat. Nah, di atas kendaraan kita sholat, nah, terus kalau andainya tidak menghadap kepada kiblat, kita sholat. Sekalipun tidak menghadap ke kiblat, daripada kita meninggalkan sholat. Nah, kita sholat. Nah, sholat ini disebut dalam hukum, yaitu disebut dengan sholat ihtiramanil waqti. Sholat untuk menghormati waktu. Nanti setelah kita sampai tujuan, baru kita qadha, kita pun kita di opname sekalipun kita di rumah sakit tetap sholat itu hukum selama masih ada akal kita. Karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, as-salatu wajibatun illa ma damatil aqlu. Sholat itu tetap hukumnya wajib selama masih ada akal kita. Jadi dalam kondisi apapun wajib kita melaksanakan sholat, wajib kita mengerjakan sholat, tetapi kita diberikan dispensasi, keringanan, cara untuk melaksanakan sholat seperti yang tadi itu. Apabila di tempat itu macet, tidak bisa ke pinggir untuk melaksanakan sholat, tidak bisa parkir untuk melaksanakan sholat, sholatlah di atas kendaraan. Sekalipun misalnya kita tidak menghadap kiblat. Tetapi ketika kita sampai tujuan, wajib kita ulangi, kita punya sholat yang tadi itu. Karena sholat yang tadi itu disebut sholat ihtiraman lil waqti, sholat untuk menghormati waktu. Tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan sholat. Sekalipun kita bilang, oh ini macet, kondisi seperti ini, tidak bisa kita kerjakan. Kerjakan semampu kita. Bagaimana?
para ulama terdahulu itu dia mengerjakan sholat ihtiroman lil waqti untuk menghormati waktu. Tapi nanti sampai itu juga wajib diulangi, wajib diqadha supaya kita tidak berdosa meninggalkan. Maka hukumnya bagaimana hukumnya? Kalau kita meninggalkan sholat seperti situasi itu, tetap hukumnya haram. Karena sholat itu hukumnya adalah fardu ain, wajib hukumnya kita melaksanakan sholat. Dalam kondisi dan situasi bagaimanapun, sholat itu tetap dikerjakan. Jangankan hanya dalam kondisi macet. Coba sebagai contoh Rasulullah SAW dan para sahabat, ketika dalam keadaan perang melaksanakan sholat, itu namanya sholatul khawfi. Nah itu perangnya dulu dengan sekarang berbeda. Oleh karena itulah untuk melaksanakan ibadah sholat itu tetap hukumnya wajib selama masih ada akal kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi dari Pak Haji Satria lagi. Izin bertanya Pak Ustadz, jika kita berada di daerah yang sulit air, sama seperti yang tadi, dan hanya ada air yang cukup untuk kita minum, apakah boleh bertayamum? Silakan Pak Ustadz. Oh, nggak jelas suaranya. Oh ya, saya ulangi. Halo. Ya Pak Kiai, masuk suara ya. Saya? Ya jelas suaranya jelas. Ya, jelas. Jika kita berada di air di daerah yang sulit air dan hanya ada air untuk kita minum, apakah boleh bertayamum? Nah, jadi air itu hanya sekedar untuk kita pakai minum. Kalau kita tidak minum, nanti akan menyebabkan kita sakit dan akan meninggal karena tidak minum air beberapa hari misalnya. Disebabkan karena di situ jarang ada air. Jadi boleh kita bertayamum kalau memang tidak ada air. Itu termasuk ketiadaan air. Kalau air hanya sebatas untuk diminum. Nah itu. Kalau airnya itu misal kelebihan, kalau kita minum ada kelebihannya, wajib kita menggunakan air untuk berwudu, untuk kita melaksanakan sholat. Tetapi kalau batas hanya sekedar untuk dipakai minum, kalau saya enggak minum nanti akan sakit kalau saya enggak minum airnya itu. Maka boleh kita bertayamum. Itu termasuk dihukum ketiadaan air, adamul ma'i, ketiadaan air. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan satu pertanyaan terakhir sebelum kita doa penutup karena waktu sudah melebihi waktunya. Dari dari Ibu Yuyun, NRA Pekanbaru. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah seorang yang dalam keadaan haid perlu berwudu? Mungkin si perempuan mau berzikir pagi petang. Apakah dia perlu berwudu terlebih dahulu sebelum berzikir? Terima kasih. Jadi mengenai masalah berwudu bagi orang yang haid itu ada perintah dari Rasulullah SAW dan para ulama. Kalau dia mau berzikir tidak ada masalah sekalipun tidak berwudu. Kalau dia mau berzikir. Nah, contohnya misalnya sekalipun itu zikir itu disebutkan di dalam Al-Qur'an seperti misalnya Rabbana atina fid dunya atau Rabbana zalamna anfusana itu ada di Al-Qur'an, tapi itu termasuk zikir. Itu boleh dibaca bagi orang yang haid. Boleh dibaca sekalipun itu Al-Qur'an. Boleh orang haid itu membaca Al-Quran kalau dia menghafal Al-Quran. Kalau dia menghafal Al-Quran, untuk mengulangi hafalan Al-Qurannya itu diperbolehkan sekalipun dalam keadaan haid ini menurut sebagian ulama. Kenapa diperbolehkan oleh ulama itu untuk membaca Al-Quran? Karena yang dikhawatirkan nanti hafalan Al-Qurannya itu akan dilupa. Akan lupa hafalan Al-Qur'annya itu, karena itulah diperbolehkan untuk mengulangi hafalan Al-Qur'annya. Itu alasan daripada ulama yang membolehkan orang haid itu membaca Al-Qur'an. Tetapi kalau menurut
pendapat Imam Syafi'i itu tidak boleh orang haid itu membaca Al-Quran. Yang diperbolehkan orang membaca Al-Quran itu adalah orang yang tidak haid dan orang yang tidak junub. Nah itu, kalau mengenai masalah zikir, itu diperbolehkan. Boleh, sekalipun tanpa kita berwudu, berzikir, boleh. Nah itu, diperbolehkan untuk berzikir. Mungkin kita punya amalan-amalan, yaitu zikir pagi dan zikir petang, atau zikir sore dan zikir malam. Itu sudah kita istiqomahkan. Ketika kita haid, kita takut untuk membacanya. Silakan dibaca. Diperbolehkan itu untuk membaca. Kalau zikir. Nah itu, sekalipun di zikir itu ada di dalam Al-Quran. Karena itu termasuk zikir. Nah itu, wallahu a'lamu bissawab. Baik, jazakallah khairan. Ya, Pak Dirgam. Terima kasih, Ustaz. Ada bertanya satu lagi, Pak Ustaz. Sama-sama, Pak. Boleh, enggak apa-apa. Silakan Pak Dirgam. Dari Fathul Irfan. Assalamualaikum, Ustaz. Mau izin bertanya. Ya, silakan. Apabila seorang wanita sudah berniat puasa Arafah, kemudian siang hari ternyata haid, apakah seorang wanita itu mendapatkan pahala seperti puasanya puasa Arafah? Ya, seorang perempuan yang sudah berniat untuk melaksanakan puasa hari Arafah sampai di pertengahan atau sebelum habis waktu atau sebelum masuk waktu maghrib atau di pertengahan misalnya waktu zuhur, dia haid, dia wajib dia batalkan puasanya. Wajib dia batalkan puasanya. Dia mendapatkan pahala, yaitu pahala niatnya untuk melaksanakan puasa Arafah. Tetapi tidak mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena niat yang baik itu tetap kita mendapatkan pahala apa yang kita niatkan. Sekalipun belum kita kerjakan, tapi niat kita ada, niat untuk kebaikan, tetap kita akan mendapatkan pahala. Tetapi berbeda pahalanya dengan orang yang berniat dan yang melaksanakannya, berbeda. Nah itu. Jadi harus dia, wajib dia batalkan puasanya. Tidak boleh dia lanjutkan puasa hari Arafahnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustaz atas ya, Pak Dirgam, jawabannya. Sepertinya sudah tidak ada lagi, Pak Kiai. Oh ya, boleh. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, waktu kita sudah berlalu melebihi dari jam 9 malam. Langsung saja kita ke sesi terakhir, yaitu sesi doa penutup. Kepada Pak Kiai, silakan. Ya, sebelum kita berdoa, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tawassul. Kita tawassul dengan surat Al-Fatihah, kita baca surat Al-Fatihah, kita niatkan untuk menjadi perjagaan kita supaya kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit dan dari segala apa yang membahayakan kepada diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد فما ينبغي لجلالك ولوجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجداتنا والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم امنن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على سنتك وارزقنا الصدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامنن علينا بكل ما يقربنا إليك
maqrunan bi'awafid darani bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayidina muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Mari kita akhiri dengan kita sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih selalu. Mohon izin maulid. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Pak Bakti ini, siapa Pak Bakti ini? Ya, ya Pak Ustaz. Sehat selalu Pak Ustaz.